rumah paling ngebut di dunia. Dalam dunia modifikasi kita bisa mengubah mobil sesuai dengan apa yang kita mau, seperti Volkswagen VW Passat diubah jadi mobil rumah kayu tercepat di dunia. Kevin Nix yang merombak total VW Passatnya. Namun bukan hanya sekadar mobil rumah, Kevin juga membuatnya menjadi mobil rumah tercepat di dunia. Mobil rumah milik Kevin ini bisa ngebut karena dia menyematkan nitrous oxide system, NOS, di dalamnya. Ditambah mesin VW Passat V6 2,8 liter yang mampu menghasilkan 200 tenaga kuda. Kevin yang dibantu oleh putrinya membutuhkan waktu 7 bulan untuk membuat mobil rumah tercepat itu. Bodi mobil dibuat menyerupai bentuk rumah dengan bagian atap mengerucut dan dilapisi kayu berwarna coklat, termasuk pada bagian interiornya. Bukan itu saja, pintu dan jendela juga dibuat semirip mungkin dengan sebuah rumah kayu. Selain itu, tidak lupa Kevin menambah sejumlah teknologi pada mobilnya, seperti power window electric, remote central locking system, dan juga pendingin ruangan.